Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi proses pendempulan. Setelah ini kita cat dan epoxy. Bagian bumper, pintu dan belakang bumper. Setelah dicat, kita mulai pemolesan. Kita cuci dulu mobilnya sampai bersih. Setelah dicuci, kita mulai kelebar seluruh bodi dan yang kena semprotan cat kita kelebar. Ini tahap apa, Bang? Biar hasil bagus. Kelebar. Kelebar ini bisa menghilangkan cuacanya cat yang masuk ke bodi. Bisa aspal yang menempel ke bodi. Lagi kelebar, kita mulai pemolesan ini sebelum. Nah, ini tahap pemolesan. Sudah kelihatan hasilnya kan? Hasilnya.